Batu. Barusan mampir ke Waduk Meritar sebentar lur, lihat orang mancing banyak banget jadi kepengin. Airnya juga turun. Airnya turun kecil. Kukum-kukum nggak jadi. Ini di sebelah utaranya dari Waduk Meritan Banjarnegara lur. Ada pesawat di depan SD Wanagadi lur. Pemanis barusan zuhur di musola Wanagadi. Selamatan untuk melanjutkan perjalanan. Amin. Satu. Yes. Barusan melewati pasar dan SMP 1 Wanagadi lur, ini lanjut arah Dieng. Masih tetap bersama Om Anis Akbar Depok Tangerang. Kondektur ada turunan, tapi panasnya cukup menyengat. Sampai Banjarmangu ini lur, selagi ada pertigaan saya ke kiri, panasnya lumayan ini, nggak ada angin. Depan pertigaan saya ke kiri arah Dieng lur, di Banjarmangu ini depan polsek. Ini dia pertigaannya, jadi saya lanjut ke sana. Puskesmas Banjarmangu di desa Kesenet. Tadi ya barusan istirahat sebentar lur di pertigaan Banjarmangu, ini lanjut. Jalur mulai nanjak dan berliku-liku lur setelah dari pertigaan Banjarmangu tadi. Lewat depan SMP Negeri 1 Banjarmangu lur. Jalan masih nanjak dan berliku-liku. Berliku-liku jalan nanjak. Panasnya menyengat. Di Jakarta lebih menyengat lagi. Oh iya, Jakarta sih jelas. Oh, masih ke sana. Tandanya lur kayak gini. Belok-belok. Aduh. Ayo, kita berpacu dengan tanjakan. Aduh, masih panjang lagi kan. Panjang, baru mulai. Baru mulai, belum yang ekstrim-ekstrim nanti. Ini di depan MI Muhammadiyah Gripit, nanjak banget lur di depan. Tunglawenya lur itu kelihatan dari sini, keren banget. Baru nanjak tapi kayak Gripit. Lawe udah kelihatan itu tuh, keren. Panas, jalannya berliku-liku nanjak ini. Jalur Dieng lewat sini. SD Negeri 1 Pendaga. Hampir makan siang dulu lur, ini di sini warung. Masih berada di desa Kendaga lur. Tadi barusan mecel.
jalur kebun salak. Di bawahnya Bukit Lawe. Jalurnya berliku-liku lur arah dia. Stasiun Geofisika Banjarnegara BMKG Jalan Raya Banjarmangu KM12. Benar-benar mengasihkan berliku-liku jalurnya. Mulai adem seger. Oh, ternyata di sini ada wisata TKO. Wah, buat selfie-selfie dan view keren arah selatan berarti. Kayak kapal ini lur. Jadi TKO ini bangunannya seperti iya kapal, tapi bagian depan belakangnya nggak ada. Aduh.